hari ini terjadi kekerasan seksual di ranah pendidikan. Sebenarnya pendidikan adalah ranah yang paling garda pertama sebenarnya untuk melakukan perlindungan anak. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, kita menginventarisasi masalah dulu, berapa sih jumlah korban yang sesungguhnya dan tingkat kekerasannya seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana treatment-treatment yang akan kita lakukan.